Selanjutnya, saya akan menampilkan kapal yang satunya lagi. Dan kita tinggal tinggal mengcopy ini, lalu kita membuat kanvas baru. Dan mungkin saya memberikan nama musuh. Mungkin semacam ini. Lalu di sini juga musuh. Dan di sini saya ganti musuh dan musuh. Oke. Lalu di indeks saya memberikan ini, saya copy. Saya paste dan di sini adalah musuh. Oke, jika saya mempunyai seperti ini, lalu saya reload. Saya belum mempunyai gambar karena saya belum memberikan ini. Saya copy, paste, dan di sini saya ganti dengan musuh. Dan posisinya saya memberikan di mungkin 40. Lalu di sini 30 mungkin. Dan di sini adalah 400, lalu di sini saya memberikan 40. Dan jika saya simpan semua, lalu saya reload, saya sudah mempunyai kapal yang lain di sebelah sini. Saya bisa merubahnya di mungkin 240. Oke. Di sini. Dan sekarang kita sudah mempunyai semua komponen yang kita perlukan di game kita. Dan saya akan mengatur beberapa ini saya membuat satu file lagi, yaitu CSS, untuk mengatur ini. Saya membuat file baru, saya simpan, dan saya namakan design.css. Dan di sini saya membuat ID, dan ID-nya adalah BG, kurung buka kurung tutup. Dan di index saya mengcopy ini, saya cut, lalu saya isikan di sini, paste. Oke, seperti itu. Dan di sini saya hapus. Dan jika sekarang saya simpan semua, lalu saya reload, saya tidak akan mendapatkan apapun. Dan saya menambahkan di head link real style sheet, lalu hair dan herbnya saya memberikan design.css. lalu mungkin semacam ini. Dan sekarang jika saya simpan, lalu saya reload, dan saya mengganti di design. Saya enter di sini. Dan saya menambahkan satu lagi di sini, mungkin background, mungkin blue. Jika saya simpan, saya reload, saya tidak mempunyai pengaruh di sini. Tapi jika saya mengcopy, lalu saya paste, dan saya namakan seri. Jika saya simpan,
lalu saya reload. Oh, back K kurang K. Oke, saya simpan. Dan di sini di seri saya tidak memerlukan margin. Dan jika saya reload, saya mempunyai seperti ini dan oke, saya hapus background. Dan di sini saya juga mengcopy lalu memberikan di sini. Saya ganti dengan musuh. Oke, dan jika Anda lihat di sini ada display block. Jika saya mengcopy ini, saya mau mengcopy cut dan style saya hilangkan. Lalu saya simpan semua dan saya reload di sini. Saya akan mempunyai sama seperti tadi. Dan saya akan memberikannya di desain. Di sini saya paste dari display block margin, dan di margin mungkin saya memberikan 300. Dan di sini juga saya paste, dan di margin saya ganti dengan 300. Jika sekarang saya mempunyai semacam ini, saya simpan lalu saya reload. Saya akan mempunyai posisi seperti tadi dan oke, saya bisa memberikan 300 atau 400. Jika saya kembalikan ke 400, maka posisi kapal akan sama seperti tadi. Oke, posisi kapal akan sama seperti tadi. Dan di sini display block, dan jika sekarang saya memberikan background di sini. Apa yang terjadi jika saya memberikan background? Saya simpan, saya reload. Oke, background blue. Oke, tidak ada perubahan dan saya hapus. Oke, kita sudah mempunyai desain, fungsi, dan beberapa komponen kita sudah ambil di sini. Dan video selanjutnya kita akan mencoba membuat setting dari animasi. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam.